Hi guys, welcome back to my vlog. Hari ni hari Sabtu, aku baru lepas ambil aku punya wife. Hari ni aku ada beli air kepada Kublok. Dah boba hari-harimau. Hari-harimau daripada Kublok. Daripada Kublok, okay, satu. And then, kita ada satu lagi. Coklat, aku coklat apa lah. Okay, yang ini ada dua. So, kau boleh tengok ni. Ni coklat punya. So kita ada dua. And then one more thing, aku ada satu. Benda ni sebenarnya aku dah beli lama. Aku dah beli sangat lama, dah masuk 2 minggu tak silap aku. Tak tahu lemau tak lemau. So tada, yang viral tu. So sebenarnya aku dah terlambat dah kalau kau tengok sini, Mummy Monster. So yo, nanti kita akan buat review sikit dan kita akan buat footage-footage yang lain lah. So stay tune. It's over and you don't look so good. Ha baby, senani lately skundi mu spam. Apa? Korang yang mana belum subscribe, kau subscribe lah aku punya channel. Kau subscribe, like, komen, sebab tu sangat membantu aku. Kalau korang tak ada komen, kau tak ada kasi suggestion idea, macam mana aku nak teruskan? Kadang aku jadi ketandusan idea. Sebab apa kan? Aku jenis yang kalau nak kata berjalan tu taklah sangat berjalan. Aku kurang berjalan. Tapi untuk korang aku akan buat yang terbaik. Hi guys, ni punya vlog. Ada nak review sikit daripada Mummy Monster limited edition. Okay, macam kau tengok tadi yang first aku buat tu, inilah dia punya cerita. So nanti the next footage aku akan tunjuk aku nak pergi cari barang akil, aku nak keluar jalan-jalan, kira bonding time lah. Tapi tu esok. Hari ni aku buat content air tu, diorang kata sedap. Aku tadi tengok bila wife aku beli ni coklat bubble milk. Aku tak tahulah, aku tak pernah minum benda ni. Sebab kalau Kublok aku tak pernah beli air yang macam gini. Dia air ni biasa aku beli yang blended kan. Biasa blended. So yang ini aku tadi tengok tengah tunggu wife aku kat situ, ada dia punya banting. Dia kata harimau, hari-harimau daripada Kublok. Dia macam dah boba jugalah. So kita tengok nanti apa. Tapi yang paling important sekarang adalah Mummy limited edition guys. So dengan lafaz bismillah aku buka dulu. So sebelum aku nak buka dulu, kau tahu benda ni satu. Dalam rumah aku ada 7 orang. 7 orang nak tunggu benda ni. Tapi kesian kepada, sorry, pada adik aku, adik ipar aku yang menantikan benda ni. Sebab dia pun ada beli tapi tak dapat. Aku cari kat jasku banyak-banyak dekat rak tu. Yang ada satu, satu pack besar tu. Aku dah buang lah pack tu. Satu pack besar tu, ada ni satu je. Itu pun dengan saya tak sengaja aku jumpa benda tu. So kita buka dulu apa yang ada dalam ni. Oh, warna dia warna hitam guys. Warna hitam guys. Okay, sebagai aku nak buat review, sebab kat rumah aku ni ramai orang, jadi aku pecahkan sikit je untuk aku buat review. Okay, aku ambil takat ni lah. Yang ni aku letak tepi dulu. Okay, kau boleh tengok benda ni, okay guys, nampak tak? Dia tak zoom lah pula. Kamera depan aku dia tak auto zoom lah. Mungkin dia tak zoom, dia tak auto zoom. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau kau tengok kat sini dia macam ada kari-kari sikit. Oh, mungkin Maggi ni, Mummy ni dia dah celup dengan warna hitam, lepas tu dia sira dengan kari. Kalau kau tengok sini nampak ada oren-oren tu kan, tu kari dia. Bismillahirrahmanirrahim. So pinggan jangan lupa. Serius, one bite kau pedas gila dok. Serius, pedas gila. Tak ada serbuk, tak ada apa. Memang kosong, kau boleh tengok dalam ni. Hanya Mummy semata. Dia lebih kecil pada yang standard kau tengok kat kedai tu. Memang sangat-sangat pedas. Sangat-sangat pedas, aku tak tipu. Pedas ni, kalau kau makan satu pack ni aku rasa dah pijau. Aku baru makan satu dah rasa macam pijau. Oh, kau boleh rasa dia punya macam panas lah bila kau gigit dulu. Dia panas. So memang untuk korang yang tengok ni, misal kata dalam kawan-kawan aku lah, biasa yang subscribe ni daripada kawan-kawan aku, daripada kenalan-kenalan aku. So kalau anak kau nak makan benda ni ataupun kau nampak budak makan benda ni, kalau boleh kau protect dulu. Sebab apa? Benda ni pedas. Aku cakap pun aku nak tersedak ni. Pedas ni memang langsung tak sesuai untuk kanak-kanak, tak sesuai untuk bawah 12 tahun.
Sebab aku pun dah rasa pijar ni. Lebih pijar daripada ayam McD tiga kali rasa yang aku punya video yang kau akan tengok nanti. Memang sangat pedas. Serius, aku tak tipu. Memang sangat pedas. Sebab benda ni pun limited. Memang bukan senang dapat. Jadi kalau stok masih ada, kau boleh cari. Kat pack dia tulis, kalau pack besar dia tulis tu, edisi terhad dia tulis tu. Jadi dalam pack edisi terhad tu, kau kena cari sampai jumpa benda ni. Memang sangat-sangat pedas. Ini adalah pengalaman pertama aku makan jajan paling pedas. So, kita kembali ke air hari-hari mau. Aku rasa dia kena gaul dulu lah. Kan dia kena gaul dulu kan? Sebab nampak dia macam dia punya keladak kat bawah. Okay, dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita try air. Macam mana buka? Aku buka penutup lah. Aku ni kampung sikit. Tak tahu, saya buka. Ah! Oh, bagus lah dia punya tutup safety. So, masuk dulu. Tunggu-tunggu jauh sikit. Oh. Bawah tu dia macam serat gula Melaka lah tu. Kau tahu kan, kalau gula Melaka kan dia macam dia apa, pekat bawah kan. So, oh, base dia ada dua. Aku lupa cakap dengan kau. Kalau kau beli macam double bar, macam double bar dekat Kublok ni, dia ada dua. Satu base coffee, satu lagi base dia tea. So, aku ambil coffee sebab tea aku tahu dia memang akan kelat, mungkin tak sedap. Kalau tea yang kita buat tu mungkin sedap. Kalau tea yang kedai-kedai macam ini, 3-in-1 lagi memang tak sedap. Aku memang avoid benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah tu, macam rasa flavor vape. Macam rasa flavor vape gila tu. Serius. Dia rasa kopi ada caramel. Ha, sebab apa? Bawah tu kan gula. Gula Melaka. Jadi kau bila kau sedut tu, kau rasa macam kopi caramel. Okay. So aku buka yang wife aku punya pula. Dia tak ada, tengah siapkan akil tu. Dia tak ada kat sini. So kita buka diam-diam lah. Dia bukan tahu pun. Kerah duk. Buka benda ni. Serius. Aku rasa kena minta izin. Baby, baby buka eh. Okay. Serius guys, memang kena minta izin dulu baru boleh buka. Okay. Okay, kita buka lagi tu straw. Straw ni. Ini base dia coklat, lepas tu dia ada. Dia ada apa nama dia? Apa benda dah, aku pun tak tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini normal. So, tak payah rasa pun tak apa. Ni okay, boleh beli. Tapi base dia kopi sama macam siapa yang isap pot, isap vape yang ada cream kopi-kopi tu, sama. Tak sama. Memang sama. So, nanti kita akan bawa pergi jalan. Aku nak pergi cari barang Akil dekat Sogo. Lepas tu kita nak review satu makanan ni. Makanan apa? Kau tengok kat sebelah ni. Okay guys, tu je video untuk hari ni dulu. So, aku fikirkan, aku rasa aku takkan sambung sebab yang aku dah record ni pun mungkin dah ambil masa dalam 6 ke 7 minit. So kalau aku nak combinekan dengan video nak pergi jalan esok, so apa kata kalau hari ni aku akan post hari ni dulu, so esok aku akan post esok. So mana korang yang tengok video aku, kalau kau tengok aku cakap hari ni dan aku post lambat tu, kau faham-faham sendirilah ya. And last more thing for your information, aku ingatkan sekali lagi, mana korang yang nampak benda ni budak bawah 12 tahun makan, kau avoid. Sebab dia boleh mendatangkan sakit perut. Dia tak sesuai. Sebab kat sini pun dah tunjuk dah. Dia dah warning siap-siap guys. Dia dah warning siap-siap. Kau tak boleh makan. Makan mungkin tidak disarankan untuk kanak-kanak. Jadi bawah 12 tahun tu kalau boleh janganlah makan. Kalau dia sakit kan, kau orang juga susah. And then about the two choice from the Kublok. Alala dah boba dan chocolate milk bubble apa ni. So aku sarankan korang boleh rasa, korang boleh try. Walaupun sebenarnya aku dah lambat dah. Dah ada orang lain review benda ni, tapi aku saja nak buat untuk ada-adakan dengan content. And bagi aku boleh kasihkan yang ini 6/10. Yang ini sebab dia chocolate, aku boleh kasihkan dia 7/10. Kenapa 7/10? Sebab sebenarnya dia rasa sama je macam-macam lain punya rasa. Rasa dia sama macam susu Dutch Lady. So sama je. And tu je dah untuk hari ni. Terima kasih untuk menonton. Jadi jangan lupa korang yang sedang tengok video aku, yang tengah
duduk kat dalam channel aku, subscribe, share dan komen, sebab benda tu semua sangat membantu aku dan mendorong aku untuk buat konten-konten yang menarik lagi. Jangan lupa saksikan next video aku berjalan dengan family aku, pergi cari barang akhir sikit dan review makan apa. Kau tunggu the next video. Thanks.